Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat IT Glaciers dimanapun kalian berada, jumpa kembali bersama Mimin tentunya di channel YouTube Hilya TV yang pastinya akan memberikan informasi terbaru terhangat nih mengenai Ayu Ting Ting. Dan bagi sahabat semua yang baru menemukan channel ini, jangan lupa untuk like, komen, serta subscribe-nya, tekan tombol lonceng notifikasinya agar kalian selalu mendapatkan informasi-informasi terhangat tentunya seputar Ayu Ting Ting. Informasi terbaru yang akan Mimin sajikan untuk sahabat semua di rumah. Kita awali dengan make up yang super luar biasa dengan harga yang sangat fantastis dan pastinya wah luar biasa. Bertempat di MNC Studio Kebun Jeruk, ada salah satu pemake up handal yaitu Yuyun Saputra yang sedang memake up dan juga make over Ayu Ting Ting sedemikian rupa. Hari ini Ayu Ting Ting hadir di MNC Studio dan juga didandani sedemikian rupa cantiknya Mbak Putri dan seperti penampilan para artis Korea pemirsa. Makin hari Ayu Ting Ting semakin cantik dan pastinya merona. Ditambah lagi hari ini Ayu Ting Ting memiliki paras yang luar biasa karena gaun yang digunakan Ayu Ting Ting malam hari ini cetar membahana pemirsa. Dengan harga yang sangat fantastis, Ayu Ting Ting mengenakan gaun yang sangat cantik dan juga mempesona. Nah, lihatlah penampilan Ayu Ting Ting malam hari ini, bagi bidadari yang tampil begitu cantik, putih dan juga luar biasa. Makeup Ayu Ting Ting oleh Yuyun Saputra dengan make up artis yang memang sudah handal. Dan juga Ayu Ting Ting menggunakan baju kualitas dan juga keluaran dari Siti Febrianti yang pastinya sudah tidak asing lagi di mata para artis Indonesia. Inilah penampilan terbaru Ayu Ting Ting malam hari ini dengan hairstylist Krisna Fahrezi dan juga para personilnya, ada Erik Halamin sebagai stylist dan juga make up Yuyun Saputra. Dan Ayu Ting Ting ternyata hadir sebagai dewan juri di salah satu ajang pencarian bakat yang tidak diragukan lagi, yaitu KDI. Malam hari ini Ayu Ting Ting berpenampilan sangat luar biasa dan penampilan ini juga dibagikan oleh Erik Halamin sang stylist 21 menit yang lalu. Erik Halamin membagikan postingan berupa penampilan dan juga gaya Ayu Ting Ting yang sangat luar biasa malam hari ini bersama dengan Andara Astari juga membagikan video foto Ayu Ting Ting terbaru malam hari ini. Sehat dan selalu semangat untuk Ayu Ting Ting semoga, tapi persiapan acara KDI-nya berjalan dengan lancar dan semoga syutingnya berjalan dengan maksimal dan pastinya sangat luar biasa. Informasi selanjutnya juga, selain ada penampilan Ayu Ting Ting yang cetar membahana bak bidadari karena dihiasi dengan rambut panjang dan sedikit blau, Ayu Ting Ting juga masuk ke dalam dua nominasi yang sangat spektakuler. Untuk para sahabat semua di rumah, jangan sampai terlewatkan untuk memvoting Ayu Ting Ting dalam voting Indonesian Television Award 2022. Dan inilah cara mempostingnya ya pemirsa dari RCTI+. Sahabat semua bisa memilih program Purpandan dan juga Brownies TV. Ayu Ting Ting masuk dalam dua kategori, Brownies TV dan juga Lapor Pagi Television Award 2022. Bagi sahabat semua, jangan lupa berikan dukungan terindah dan terbanyaknya untuk Ayu Ting Ting di RCTI+. Oke sahabat, informasi ini juga dibagikan oleh Fans Couple 8. Jangan lupa vote ya Ayu Ting Ting. Ayu masuk dua nominasi Lapor Pagi Trans 7 dan juga Brownies TV tentunya di Indonesian Televisi Award 2022 melalui RCTI+.
Informasi ini dibagikan 13 menit yang lalu oleh fans cover. Oke sahabat semua, jangan lupa saksikan Road to KDI 2022 29 Agustus live jam 21.20 waktu Indonesia Barat. Diberiakan juga oleh Elvi Sukaisi, Iis Dahlia Inul Daratista, Ayu Tingting, Danang, Ivan Gunawan, Oki Lukman, Vega Darwanti, Angel Karamoy, dan masih banyak lagi artis-artis yang lainnya. Oke sahabat semua, inilah informasi yang dapat Mimin sampaikan pada kesempatan kali ini. Jangan lupa untuk selalu mendukung Mimin dengan cara like, komen, serta subscribe-nya, tekan tombol lonceng notifikasinya agar kalian selalu mendapatkan informasi-informasi terhangat tentunya seputar Ayu Ting Ting. Mimin akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. But if I lay down and I play dead and I stay dead, maybe you'll get sick of being the monster. Silhouettes of you are like a taunt. Never really know just what you want. With you I don't ever feel calm. I can feel the sweat inside my palms. Play with me like cats and a string. You don't understand the pain it brings. You don't ever wanna give me wings. You don't ever wanna set me free. You know I'm addicted to you. And it's twisted, you've been gifted with the evil voodoo. Got me coming back for more, even when I've been screwed. Dolls full of pins, pierce my heart straight through. I got issues in my head. I like you in my bed, but you keep me on red. Oh, everything is like a test. I better not text or I'll come off desperate. But if I lay down and I play dead and I stay dead, baby you'll get sick of being the monster. Out of my head, under my bed, thinking something out of my nightmares. Stand it right there. But if I lay down and I play dead and I stay dead, then will you get bored of killing me? So if I play dead, will you regret everything that you did, that you said? I don't think you understand what you're doing. And my heart's black and blue from the bruising. I feel like when I'm with you I'm losing. I feel like you think that this amusing. Sitting there gaslighting and confusing. Was it me? Is it me? Am I deluded? I'm the one who's always sorry, the conclusion. Even though I offer all of the solutions. I wish you loved me like I love you, it's stupid. When I'm alone with you, I never feel lucid. I wish I wasn't struck by Cupid. I wish when I first saw you, I knew this. When I'm with you, I feel so useless.